merayu embun. Sore ini aku kembali datang. Saung itu masih sama persis dengan beberapa bulan lalu pertama kalinya air mataku berjatuhan menemukan parasnya yang ayu. Mungil tapi bening dan cantik, bersandar di ujung daun, lembut menari diterpa angin sore. Nafasku sesak, kepalaku tertunduk menyembunyikan mataku yang berkaca-kaca. Sekarang aku harus datang dengan nuansa yang berbeda. Bahkan hujan air mata pun tak lagi sanggup untuk merayunya bercerita tentang Tuhan.